lebih ke bersabar sih. Bersabar. Karena kadang-kadang sebulan laku, bulan depan hancur-hancuran. Dan itu biasanya itu terpukul banget. Kalau yang kurang bersabar biasanya langsung tutup dan cari usaha yang lain. Padahal kita nggak tahu, bulan ketiga mungkin jauh lebih besar gitu. Kalau kita bersabar dan kita mungkin melihat cara promosinya seperti apa. Kadang-kadang kita lupa promosi. Kadang-kadang kita lupa promosi, kadang-kadang kita lebih mempercayakan begitu aja gitu. Kalau kita kadang-kadang promosi yang lebih canggih itu dari mulut ke mulut. Ketika kita punya produk, ya seperti ini. Kita punya produk yang kita unggulkan. Satu orang beli, dia ngomong ke temannya. Atau temannya, wah ini keren nih. Di mana? Itu kadang-kadang lebih canggih daripada kita berusaha keras menyebarkan flyer gitu. Ya kembali pada intinya, kita kembali ke tawakal dan sabar. Apa passion yang mereka, apa passion yang mereka giroh atau soul-nya mereka, jalin aja. Biasanya sesuai hobi itu biasanya lebih bisa dinikmati gitu. Mereka lebih menjiwai. Nah, seperti akhirnya kita sepakat passion kita adalah fashion. Nah, ketika menjalani fashion ini, kita berusaha menjalani fashion ini. Bahkan kita alhamdulillah membuka distro store ini. Tapi dengan rules syariat, makanya kita bercanda-bercandaan, kita membuat distro syariat. Oke, saksikan terus Niaga TV, TV inspirasi, pengusaha, dan UKM. Niaga TV, sukses, berkah, sendiri. Barakallahu fiik. Ya sari ya sa